Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat semua. Sebelum kita awali pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa agar apa yang kita lakukan, kita kerjakan pada sepanjang hari ini dimudahkan. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, untuk teman-teman, anak-anakku, adik-adikku kelas 9, untuk hari ini saya tidak akan memberikan materi baru lagi. Saya akan memberikan latihan untuk persiapan PTS. Nah, PTS-nya nanti saya akan mengambil di bab 1 dan 2, di mana bab 1 itu materinya tentang kerajinan berbasis media campuran, dan ke bab kedua nanti akan dasar-dasar elektronika yang saya ambil. Ya, bab 2 teman-teman bisa lihat dasar-dasar elektronika, di mana materi itu saya sampaikan minggu depan. Saya sampaikan setelah pertemuan ini. Nah, untuk kali ini, pertemuan ini sampean hanya akan mengerjakan soal yang ada di LKS uji kompetensi 1. Nah, sebelum itu saya mengingatkan untuk tugas yang belum dikumpulkan, tugas kerajinan terutama 92 masih sangat banyak sekali banget yang belum mengumpulkan, yang online terutama yang online. Sudah saya beri waktu 2 minggu, selama 2 minggu itu bukanlah waktu yang singkat. Itu waktu yang sangat lama, karena 2 minggu 14 hari itu ya lebih dari cukup. Seandainya sampean mencari bahan dulu, itu bisa dicari 1 sampai 2 hari. 1 hari pastinya udah dapat. Misal sampean mau membuat kerajinan dari stik es krim saja, 1 hari beli di warung atau yang sudah punya koleksi, setelah makan es krim stiknya disimpan, itu bisa dipakai buat kerajinan. Kemudian sisanya hari itu masih 13 hari sampean bisa memaksimalkan untuk mengerjakan, untuk membuat kerajinan. Semisal sampean tidak ada waktu, pastinya 30 menit per hari itu sudah lebih dari cukup. Nah, 13 hari, selama 13 hari diambil 30 menit per hari itu sudah cukup untuk membuat kerajinan. Ya. Totalnya berapa? Jadi 6 jam setengah sampean membuat kerajinan, pastinya jadi itu 6 jam selama sehari itu pastinya kerajinannya udah jadi, apalagi dibagi 13 hari. Sehari 30 menit sampai 1 jam itu sangat lama. Kok belum dikumpulkan juga? Nah, untuk yang mengumpulkan terakhir penilaian penuh hari ini, terakhir untuk mendapat nilai 100 misalnya, saya tunggu sampai hari ini. Dan untuk yang lebih besok misalnya, lebih dari jam 12 malam nanti, maksimal sebagus apa kalian membuat kerajinan, serapi apa, kemudian kerajinan itu sangat menarik, nilai maksimal hanya sampai dapat 75. Tidak bisa saya beri lebih karena sampean sudah telat, walaupun sehari itu sudah telat mengumpulkan. Oke. Untuk pertemuan hari ini, saya ulangi, untuk persiapan PTS saya ambil materi bab 1 sampai bab 2 elektronika, di mana elektronika nanti saya akan bahas di minggu depan. Di pertemuan depan sampean bisa pelajari lagi, ya. Nah, untuk bab 1 bisa sampean baca lagi mulai dari halaman 5, ya. Sampai penugasannya sampean baca. Untuk tugas hari ini saya tugaskan yaitu uji kompetensi 1 halaman 15. Pilihan ganda saja sampean kerjakan. Terus nanti materinya sampean bisa baca-baca dari awal di bab 1 kerajinan bahan keras. Ya. Mulai dari prinsip kerajinan, kemudian pengolahan bahan keras, timbah keras.
dan proses produksi bahan limbah keras. Sampean baca lagi, men baca kembali untuk persiapan PTS nanti dan biar tahu jawaban yang benar di soalnya. Udah ya, hari ini tidak ada materi tambahan lagi. Untuk materi bab 2 langsung saya berikan di minggu depan. Semen bisa persiapkan PTS-nya mulai dari sekarang. Ya sudah, itu saja. Sekali lagi, untuk tugas yang belum dikumpulkan, silakan segera mengumpulkan. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.